Bapak tutup aja bukti omongan saya, Pak, ke Bapak. Kita di perantau, makanya di sini. Udah 4 tahun sama lurah itu. Gak bisa. Saya punya salah apa sama lurah? Sama masyarakat Aceh yang salahnya kamu sama generasi saya, nih. Gara-gara kamu. Kamu generasi saya, kamu salah. Maka buat pernyataan di sini, apa mau dibaca Pak Yuliansa, apa saya yang bacain? Oke. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Yuliansa. Ini saudara Yuliansa. Ya. Terus tanggal lahir Palembang 7/7/1978, pekerjaan wira swasta, status nikah. Alamat lingkungan Mejakse RT 02 RW 01 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulau Merak. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan sebagai berikut: menjual minuman keras beralkohol, 2 menyediakan wanita penghibur atau WPS, 3 menyediakan hiburan yang mengganggu lingkungan masyarakat. Dan apabila dalam membuat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut di muka pengadilan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta bila kami tidak menepati pernyataan ini, saya siap dibubarkan oleh yang berwajib atau masyarakat. Yang bertanda tangan yang membuat pernyataan adalah Pak Yuliansa. Mengetahui di sini ada Pak Lurah, ada Babinsa, ada Kaptipmas, Polmas, Ketua Peguron, Forum Masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan dasar ini, hari ini karena terbukti memang menjual minum-minuman sudah dipantau sebelum-sebelumnya, maka hari ini kita tutup bersama. Jangan minuman. Sementara ini, diam dulu. Nah, kalau aku udah dipantau, lu gak pernah udah pulang lagi.